Perdana Menteri, timbalannya dan Menteri Kabinet serta wakilannya dilantik parti pemerintah akan diklasifikasikan sebagai anggota pentadbiran negara sebagai langkah membendung rasuah. Bagi tujuan klasifikasi itu, pindaan akan dibuat terhadap kod etika anggota pentadbiran kerajaan dan ahli parlimen kerajaan. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam sidang media selepas mempromosikan mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai anti rasuah di Putrajaya. Langkah itu juga akan memastikan anggota pentadbir negara tertakluk kepada tindakan undang-undang sekiranya memiliki harta dan pendapatan yang tidak diisytiharkan. Kadang-kadang pegawai juga mungkin terdedah kepada korupsi. Umpamanya kalau mereka membuat sesuatu yang tidak betul kerana ingin mendapat hadiah ataupun apa-apa, itu dilarang dan mereka perlu buat laporan kepada pihak berkuasa, pihak yang bertanggungjawab berkenaan dengan apa perkara yang di dalam jabatan mereka, kementerian ataupun jabatan mereka. Kalau ada perkara-perkara yang berlaku yang mungkin dianggap sebagai rasuah.